Saya janji pada Nancy bahwa saya akan bunuh diri jika sesuatu terjadi padanya. Dan Nancy menjanjikan hal yang sama kepada saya. Tapi apapun itu ya, anyway, kematian Sid Vicious dan Nancy seakan tuh emang udah direncanain jauh-jauh hari men sama mereka sebelumnya. Welcome back to JM Scope. Apa kabar kalian semua? Gue doain semoga semua baik-baik aja. Ya, apalagi nih cuaca lagi gak menentu ya. Panas dingin, aduh gampang sakit cuy. By the way, buat ngebunuh rasa penasaran lo tentang kelanjutan kasus kematian Nancy Spungen yang gue bahas di episode Sid Vicious part 1, kali ini gue akan ngebeberin sampai abis kasus kematian Doi dan juga Sid Vicious. Kalau lo belum sempet nonton part satunya, lo bisa klik linknya di sini. Apa di sini ya? Pokoknya di mana aja lah ya, lo cari aja nih ya di channelnya Jalur Musik. Gue udah pernah ngebahas tentang kematian Sid Vicious dan Nancy Spungen part 1. Nah, baru abis itu lanjut ke episode ini, oke? Okay? Nah, jadi di akhir video part 1 kemarin tuh gue bilang Sid Vicious itu bingung sama statement dia yang dia utarain ke polisi. Mungkin karena pada malam itu Sid Vicious tuh bener-bener skip ya, alias nggak sadarkan diri. Kenapa? Karena malam itu Sid mengonsumsi 30 butir Twinal cuy. Twinal itu apa sih? Gue jelasin dikit ya. Jadi Twinal itu berfungsi sebagai sejenis penenang gitulah. Waktu itu penggunaan obatnya diperuntukkan untuk orang-orang yang kena gangguan insomnia. Cuman untuk beberapa orang yang kayak Sid, ya you know lah ya, obat itu digunain untuk mendapatkan sensasi rileks yang luar biasa cuy. Jadi relax. Nah, akibat konsumsi barang haram itu, haram gak ya? Kayaknya enggak ya, karena itu kan obat ya bentuknya ya, bukan narkoba. Semalaman itu Sid gak sadarkan diri. Mungkin karena terlalu relax ya. Sampailah dia kaget ketika di pagi hari dia melihat Nancy sudah berbaring tak bernyawa dan juga berlumuran darah dengan luka pisau di bagian perutnya. Pagi itu Sid udah kayak orang bingung dan pastinya juga stres ngadepin situasi kayak gitu ya. Tapi menurut dua orang yang datang ke pesta itu, Nancy itu masih hidup di jam 5 pagi cuy. Jadi doi belum meninggal ya. Terus siapa pembunuh Nancy? Ya walau gimana pun akhirnya Sid Vicious tetap ditangkap sama polisi atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Di depan polisi Sid emang ngaku kalau dia tuh lagi gak akur sama Nancy, lagi cekcok cuy. Terus ada kalimat Sid yang susah banget buat dicerna. Dia bilang gini nih, saya menikamnya tapi saya tidak pernah bermaksud untuk membunuhnya. Tuh gimana tuh ceritanya ya? Nikam tapi nggak membunuh. Intinya, saat interogasi itu, omongan Sid tuh bener-bener kacau. Dia kadang bilang, aduh, gue nggak ingat apa-apa. Terus dia juga bilang, Nancy tuh nabrak pisau. Kemudian setelah beberapa kali diinterogasi, akhirnya Sid mengaku kalau dialah yang membunuh Nancy. Sid di penjara nggak? Karena ada statement gitu dari Sid, akhirnya manajer Sex Pistol, McLaren, memutuskan untuk membantu Sid untuk lepas dari tuduhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia tuh meng-hire beberapa pengacara-pengacara profesional. Gak cuma profesional ya, pengacara yang si McLaren hire juga udah lumayan cukup terkenal pada zaman itu. Contohnya ada Melvin Bailey, Gerald B. Lefcourt, dan juga William Kanzler. Lo boleh cek ketiga nama itu di Google kalau lo gak percaya atas kehebatan mereka. Tapi pada akhirnya nama-nama itu nggak muncul di persidangan, men. Sampai akhirnya ada satu pengacara yang mau ngambil kasus ini dan ngebantu Sid, di mana dia berhasil membebaskan Sid tapi dengan jaminan uang sebesar 50.000 US dollar. Lu bayangin tuh, ya. Yeah. Pada zaman itu 50.000 US lumayan lah ya. Akhirnya Sid dibebaskan dengan jaminan uang 50.000 US dollar tadi. Dan yang ngebayar jaminan tersebut adalah pihak Virgin Records ya, label rekamannya Sex Pistol. Pada akhirnya kan dengan begitu McLaren berhasil menyelamatkan Sid dari jeruji besi cuy. Kenapa sih McLaren kekeh untuk nolongin Sid? Menurut pengakuannya McLaren, dia tuh yakin banget kalau Sid Vicious ini
tidak bersalah dan dia tidak berbuat apa-apa pada malam itu. Justru katanya kematian Nancy ini gak ada hubungannya sama sekali sama Sid Vicious. Karena konon katanya malam itu Sid dan juga Nancy lagi nyimpen banyak banget uang cash di kamar hotelnya. Terus McLaren tuh percaya kalau pada malam itu Nancy ngelihat ada orang yang pengen ngambil uangnya si Nancy dan juga Sid Vicious. Karena ketangkep basah sama si Nancy itu orang mau ngambil duit, akhirnya si Nancy dibunuh cuy sama orang itu. Ya mungkin itu Annabelle-nya si McLaren aja ya, karena McLaren ini sayang banget sama Sid Vicious cuy. But well, emang pada akhirnya pengacara Sid tuh minta kepolisian untuk menyelidiki kembali kasus kematian Nancy Spungen. Karena emang itu, kayaknya ada kemungkinan atau possibility ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga itulah yang membunuh Nancy. Tapi gue gak tahu siapa ya. Terus gimana keadaan Sid setelah itu? Kacau udah pasti ya. Dan stres apalagi lah, depresi lah pasti men. Karena setelah kejadian itu ya, asal lu tahu, Sid tuh sempet ngeblek pergelangan tangannya sendiri cuy. Mungkin tujuannya adalah untuk bunuh diri. Tapi untungnya pihak kepolisian dan juga pihak ambulan keburu tahu ya. Terus nyelamatin Sid, kemudian membawa dia ke Behavioral Health Center di New York. Ya modelnya kayak rumah sakit yang ngobatin perilaku orang gitulah pokoknya. Tapi gak lama akhirnya Sid dibebasin dari sana. Nah di momen-momen ini tuh Sid ngerasa sendirian banget. Lonely man, anjir lonely gak tuh. Bahkan ya John Rotten aja dilarang untuk nemuin atau cuma sekedar nelfon buat say hello dan juga nanya kabar Sid tuh gak boleh cuy. Di salah satu wawancara Sid bareng sama jurnalis, Sid bilang gini, Nancy emang pengen mati. Nancy suka bilang dia tuh pengen mati sebelum umurnya 21 tahun. Nah di dalam video itu juga Sid bilang, Sid cuma pengen seneng-seneng. Dan pada suatu hari dia pengen banget berada di bawah tanah. Well, sampai hari ini kematian Nancy Spungen tuh masih menjadi misteri. Tunggu, emang beneran gak ada bukti sama sekali siapa pembunuh Nancy? Cuma ada dua hal yang mungkin bisa ngegambarin kenapa Nancy mati malam itu. Pertama, Nancy itu mati ditikam oleh maling yang ketangkep basah mau ngambil uang pada malam itu. Terus yang kedua, ini yang mungkin bisa nutup kasus kematiannya Nancy nih yeah. Ibunya Nancy, Miss Spungen, ngaku kalau doi itu dapat telepon dari Nancy beberapa hari sebelum Nancy ditemukan meninggal. Saat ditelepon, seakan Nancy tuh udah ngucapin selamat tinggal cuy ke ibunya. Terus ada surat juga yang ditulis Sid tentang permintaan Nancy kepada Sid pada waktu itu. Isi suratnya gini nih, kalau aku mohon ke kamu untuk nyiram bensin ke tubuhku dan ngebakar diriku, apakah kamu mau melakukannya? Tentu aja, Sid bilang mau dan setuju dengan hal itu. Tolong dicatat ya, hubungan Nancy dan Sid nih memang agak-agak unik dan anti mainstream ya cuy. Ditambah Nancy juga punya riwayat psikologis dari waktu dia kecil. Jadi ya hal kayak gini mungkin aja terjadi, ya gak sih? Sampai pada akhirnya ibunya Nancy tuh dengan fakta-fakta yang ada, dia tuh yakin kalau Nancy tuh emang pengen mati cuy, dengan cara apapun. Dan sayangnya, Nancy menjadikan Sid sebagai mediator dia untuk mewujudkan keinginannya mati cepat. For the record, pisau yang bikin Nancy mati adalah pisau yang dihadiahkan dari Nancy untuk Sid Vicious. Anjir, ngeri ya. Oke, kasus selesai. Terus gimana kehidupan Sid setelah itu? Setelah kematian Nancy Spungen yang lumayan cukup misterius itu, Sid akhirnya sempat dikirim ke penjara Riker Island. Dan dia di sana menjalani program detoksifikasi. Tapi anyway, di momen ini penjara Riker Island adalah tempat hukuman terakhir ya sebelum Sid Vicious meninggal. Dan alasan kenapa akhirnya dia masuk ke penjara Riker Island adalah satu hal yang penting untuk kita selidiki. Emang alasannya apa Sid bisa masuk ke penjara Riker Island? Jadi gini, sepeninggal Nancy, Sid mulai coba berhubungan dengan beberapa perempuan lain. Artinya dia tuh kayak mau, okelah gue kayaknya harus keep moving forward ya, dan harus memulai hidup baru. Beberapa perempuan yang dikabarkan pernah deket sama Sid Vicious tuh antara lain ada Judy Nealon, ada Connie Grip, ada Daniel Booth, dan yang terakhir ada Michelle Robinson. Nah, si Robinson ini ya, cewek yang terakhir ini, konon katanya yang paling disayang banget sama ibunya Sid Vicious. Mungkin karena Robinson pada waktu itu sempat atau pernah nengok Sid Vicious waktu dia ada di penjara Rikers Island. Di sini perlu diingat juga atau perlu digarisbawahi, cewek bernama Robinson ini yang nantinya ada di saat Sid menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah ranjang di sebuah apartemen. Suatu hari di sebuah klub malam bernama Hurah. Hurah cuy, keren namanya. Hurah-hurah!
Sid datang sana bareng Boot dan juga bareng beberapa teman lainnya. Malam itu kebetulan lagi ada gigs dan salah satu band yang manggung di situ adalah namanya Skafish. Skafish ini adalah band punk rock yang seangkatan sama Sex Pistols waktu itu. Nah, rodinya Skafish ini adalah seorang cewek, cuy. Namanya Tarah. Tapi lu tahu Rodi kan ya? Jadi Rodi ini adalah sebuah istilah untuk asisten band yang lagi manggung biar performanya sempurna gitu, cuy. Pokoknya Rodi ini punya andil besar terhadap kesuksesan suatu band ketika dia manggung. Deh, gitu aja. Tapi namanya juga Sid Vicious ya. Kelakuan nyentriknya tuh gak pernah hilang walaupun Doi sering banget berurusan sama pihak kepolisian. Jadi pada malam itu Sid diceritakan dia nih menggoda Tarah. Dan kebetulan pada malam itu Tarah gak datang sendiri. Dia datang bersama pacarnya. Dimana pacarnya Tarah ini adalah saudaranya Patti Smith. Musisi punk rock yang udah jauh lebih dulu ya memulai karirnya sebelum Sex Pistols ada. Ya gimana sih kalau pacar lo diganggu orang kan lo udah pasti gak seneng ya. Akhirnya pacarnya Tarah ini mulai pasang badan, men. Nah, di sini Sid juga nggak seneng ya. Akhirnya dia tuh bang hantem palanya pacarnya si Tarah pakai botol Heineken, cuy. Pokoknya malam itu ricuh. Pacarnya si Tarah nih sampai akhirnya harus dibawa ke rumah sakit dan dapat beberapa jahitan, men, di kepalanya, men. Pecah palanya. Sementara itu, Sid atas kejadian itu lagi-lagi dia harus berurusan sama pihak kepolisian. Pada tanggal 7 Desember, akhirnya Sid ditangkap dan didakwa atas melakukan penyerangan. Nah, di persidangan itu, hakim setuju kalau ternyata Sid ini udah melanggar jaminan yang diberikan atas kasus kematiannya Nancy sebelumnya. Nah, karena itulah akhirnya Sid dikirim ke penjara Rikers Island. Terus Sid mati di penjara Rikers Island? Ya enggak. Di sana tuh Sid akhirnya harus menjalani program detoksifikasi. Sampai akhirnya dia dibebasin dari penjara pada tanggal 1 Februari 1979. Itu pun lagi-lagi ya, pihaknya Sid itu harus ngebayar uang jaminan lagi sebesar 10.000 US dollar. Ya artinya dia tetap bebas bersyarat ya, sama kayak sebelumnya. Terus gimana akhirnya Sid bisa mati? Jadi setelah dia bebas dari penjara, Sid ini datang ke Manhattan untuk bertemu dengan seorang kawan yang bernama Gravel. Ya, Gravel ini adalah fotografer Sex Pistols. Nah, Sid ini minta tolong ke si Gravel, cuy, oh, gue butuh banget heroin nih, tolong cariin dong. Terus si Gravel bilang, oh, asyap bos, asyap, bentar gue cariin bos. Terus akhirnya setelah mendapatkan heroin, Gravel membawa barang haram itu ke apartemennya si cewek yang bernama Robinson. Ingat kan? Ternyata pas nyampe di apartemennya si Robinson, di sana udah ada ibunya Sid, ya, si Ann. Terus ada juga Howie Pyro dan juga Jerry Only. Mereka ini adalah personil band Misfits. Tapi lo bertanya-tanya nggak, kenapa nggak ada personil Sex Pistols di apartemen itu? Ya iyalah, Sex Pistols udah bubar setahun sebelum kejadian itu. Jadi menurut kesaksian si Gravel nih, mereka pada malam itu tidak melakukan apa-apa kecuali cuma ngobat sambil duduk-duduk, cuy. Udah gitu di jam 3 pagi Gravel cabut dari tempat itu. Gak ada yang dilakuin Gravel pada malam itu selain ngebantuin ibunya Sid untuk makan, untuk masak makan malam. Si Gravel nih bilang pas dia cabut tuh si Sid udah kelihatan kayak udah tidur nih orang. Itu juga karena katanya Sid udah dikasih Qualudes sama Robinson untuk ngebantu supaya Sid cepet tidur. Dan besok paginya Sid ditemukan sudah tidak bernyawa. Kalau kesaksian orang-orang tentang kematian Sid gimana? Dalam sebuah buku berjudul Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk yang terbit pada tahun 1996, di situ temannya Vicious yang bernama Alan Polk bersaksi bahwa nggak ada satupun rumah duka di New York yang mau menerima pemakamannya Sid, karena Sid ini semasa hidupnya punya reputasi yang sungguh-sungguh buruk. Tapi bagusnya teori ini nggak terbukti sih, cuy. Ya iyalah, gila lo kalau nggak ada yang mau nerima buat makamin si Sid, terus gimana nih? Dibakar? Kayaknya enggak ya. Kalau kesaksian ibunya Sid sendiri gimana tuh? Kalau menurut ibunya, ya, Sid dan Nancy ini sebelumnya tuh emang udah melakukan suicide pact. Kalau gua Google nih ya, suicide pact tuh artinya adalah sebuah rencana yang disetujui oleh dua orang atau lebih untuk melakukan bunuh diri. Bunuh dirinya bisa dilakukan di waktu yang berbarengan atau tidak, cuman ya waktunya berdekatan. Nah, atas dasar asumsi itu, ibunya Sid bilang kematian anaknya bukanlah kematian karena kecelakaan atau sebab apapun, ya karena
sudah melakukan suicide pact itulah. Untuk mendukung statementnya itu, ibunya Sid mulai menunjukkan beberapa bukti berupa catatan yang ditulis oleh tangan Sid sendiri ya. Catatan itu katanya nggak sengaja ditemuin di kantong jaketnya Sid. Isi catatannya gini, kami punya kesepakatan kematian dan saya harus memenuhi tawaran itu. Tolong kuburkan saya di samping kekasih saya. Kuburkan saya dengan jaket kulit, jeans, dan sepatu boots. Goodbye. Ada kesaksian lain yang ngedukung statement ibunya Sid gak sih? Ada. Kesaksian itu datang dari Deborah Spungen, ibu kandungnya Nancy Spungen. Kalau kata Miss Spungen, Sid pernah ngirim surat ke dia ketika dia masih ada di rumah sakit, yang omongannya tuh kurang lebih sama aja sih. Jadi Sid nulis gini, kami selalu tahu bahwa kami akan pergi ke tempat yang sama ketika kami mati. Kami sangat ingin mati bersama dalam pelukan satu sama lain. Saya janji pada Nancy bahwa saya akan bunuh diri jika sesuatu terjadi padanya. Dan Nancy menjanjikan hal yang sama kepada saya. Ini adalah komitmen terakhir dari saya untuk Nancy. Aduh, gokil ya. Gue jadi mikir ini kayak sekte-sekte gitu gak sih, cuy? Menurut gimana? Ada yang sepemikiran gak sama gue? Coba komen di bawah. Oke. Di malam kejadian sebelum Sid ditemukan tidak bernyawa, di situ kan ada para personilnya Misfits. Menurut si Jerry nih gimana? Katanya, Jerry ini adalah seseorang yang datangnya lebih awal pada malam itu. Terus dia sempat bantuin ibunya Sid juga untuk bikin saus bolognese, cuy. Dan kata Jerry, heroin yang ada di sana bukanlah miliknya. Jadi pas doi datang tuh, heroin udah ada di situ. Di satu momen Jerry ngelihat Sid kayaknya dia udah ngantuk banget deh. Mungkin karena efek heroin ya. Terus Jerry nempuk-nempuk Sid gitu sambil bilang, "Woi, lu kok gini banget sih, cuy?" Terus ibunya Sid tuh nimpalin dengan santai, "Ah, itu mah udah biasa dia kayak gitu." Gokil ya, anak sama emak gitu ya. Ya Jerry lumayan agak kaget ya ngedenger statement itu. Habis itu Jerry langsung cabut lah karena dia ngerasa ada yang gak beres nih. Oke, mereka semua saksi-saksi yang ada di situ terlihat innocent. Terus apa kata polisi yang menyelidiki kasus kematian Sid? Jadi sementara media udah beramai-ramai memberitakan kematian Sid Vicious yang ditemukan telanjang di apartemennya Robinson, polisi juga mulai memreteli atau mulai repuzzling bukti-bukti yang ada melalui interogasi dua perempuan yang ada di TKP pada malam itu. Ya, siapa lagi kalau bukan ibunya Sid Vicious dan juga pacar barunya, Michelle Robinson. Jadi menurut penuturan polisi, jam 11.30 siang waktu setempat, si Anne yang waktu itu ikut nginep di apartemennya Robinson masuk kamar buat ngebangunin Sid. Di sana Anne melihat Sid tertidur di samping Robinson. Karena pas dibangunin Sidnya nggak bangun-bangun, akhirnya Anne ini nelpon polisi, cuy. Sersan Richard Hausman dari unit investigasi, goblok, bilang bahwa Sid Vicious tuh telah menyuntikan heroin ke lengan kirinya pada tengah malam, dia bilang. Di sebuah pesta yang dihadiri oleh 8 hingga 10 orang. Anna dan Robinson bilang, Sid sempat mengalami kejang-kejang selama 45 menitan lah katanya ya. Sebelum sampai akhirnya dia ngelanjutin pesta itu. Sid pergi tidur bareng Robinson di jam 2 pagi. Sementara itu ibunya Sid tidur di sofa pada waktu itu. Terus hasil investigasi itu gimana? Polisi membenarkan kalau mereka tuh menemukan jarum suntik di kamar itu. Tapi mereka tidak menemukan obat-obatan terlarang. Setelah Hausman nanya-nanya gitu ke Robinson, Hausman akhirnya narik kesimpulan begini. Saya tidak benar-benar berpikir setelah berbicara dengan Robinson bahwa Sid punya niatan untuk bunuh diri di malam itu. Sid cuma ngobat dan cuma sekedar itu aja. Kacau, men. Sekelas detektif aja udah menyimpulkan kalau Sid tuh kayaknya gak ada niatan untuk bunuh diri deh. Sid cuma lagi have fun, tapi akhirnya mati. Ya gak have fun juga sih ya, pakai narkoba ya. Ya walaupun matinya karena overdosis, tapi kan kalau gak niat bunuh diri, harusnya Sid tuh tahu ya, berapa jumlah heroin yang bisa ditolerir, ya, atau ditoleransi sama dia terhadap tubuhnya sendiri, cuy. Apalagi, faktanya adalah pada waktu itu katanya Sid sudah mulai agak sehatan ya karena melakukan program detoksifikasi di Rikers Island. Terus apa sih kesaksiannya si Gravel ya, fotografer Sex Pistol yang disuruh membawa atau membeli heroin sama Sid Vicious? Jadi gini, puluhan tahun setelah kematian sahabatnya itu, pada akhirnya si Gravel mulai angkat bicara. Menurutnya, McLaren tuh harusnya bisa berbuat banyak untuk Sid. Karena McLaren tuh tahu, cuy, ibunya Sid nih berbahaya. Dan harusnya McLaren tuh nggak ngebiarin Sid untuk ketemu ibunya. Waktu itu pas Gravel balik ke apartemennya Robinson dan ketemu ibunya Sid,
dia tuh tahu cuy kalau ibunya Sid tuh punya heroin banyak banget. Di sana Gravel dan Sid ya make bareng lah ya. Dan konon katanya heroinnya bagus banget barangnya cuy. Sampai ketika dia mereka make tuh kulitnya Sid sampai biru, men. Gravel bilang dia agak panik juga sih pada waktu itu. Jadi menurut Gravel tubuhnya Sid tuh udah enggak bisa toleran sama heroin yang kencang banget. Ya karena badannya Sid tuh kan after dia menjalani program detoksifikasi udah agak sehat ya. Artinya udah gak bisa tuh masuk heroin banyak-banyak. Jadi kaget lagi cuy. Nah kemudian pas Gravel pergi, dia juga tahu si Robinson tuh udah ngasih Qualudes untuk Sid. Padahal sebetulnya 2 Qualudes aja udah cukup. Menurut Gravel, Sid itu orangnya keras men. Jadi ya ada kemungkinan juga Sid minta heroin tambahan ke ibunya terus dikasih. Dan itu bikin Sid makanya kelewat batas. Endingnya gimana? Nah, dalam sebuah film dokumenter berjudul Final 24 yang muncul di tahun 2006, di situ disebutin kalau Anne, ibunya Sid tuh emang sengaja ngasih dosis heroin yang berlebih supaya Sid overdosis. Hal itu dilakuin ibunya Sid dengan alasan kalau dia tuh takut ya anaknya urusannya sama polisi terus ya bikin ricuh terus. Dan doi tuh tahu kalau anaknya tuh gak bakalan kuat ngadepin hal-hal seperti itu di dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya, statement yang udah tersebar luas lewat dokumenter itu di tahun 2018 nih, dibantah cuy sama si Alan Parker. Yeah. Jadi Alan Parker nih adalah orang yang ngeluarin statement yang bilang kalau ibunya Sid adalah pembunuh Sid Vicious. Akhirnya dia mengaku kalau omongan dia di dokumenter itu adalah cuma kebohongan belaka. Itu gak lebih karena Alan cuma pengen nimbulin sensasi aja cuy. Sakit nih orang. Tapi apapun itu ya, anyway, kematian Sid Vicious dan Nancy seakan tuh emang udah direncanain jauh-jauh hari men sama mereka sebelumnya. Kayak semacam surat perjanjian untuk hidup lagi di afterlife. Menurut Miss Pungen, ibunya si Nancy Spungen, Sid pernah bilang gini, "I'm dying slowly and in great pain. Nancy is gone. Without her, I have no will to live." Tapi sayangnya karena Sid bukanlah seorang Yahudi, Sid gak bisa dimakamin di samping Nancy. Jadi menurut berita yang beredar, abu kremasi si Sid Vicious ini cuma ditaburin di atas makam Nancy Spungen. Nah, setelah ditemuinya fakta-fakta itu, sebagian orang jadi yakin kalau kematian Sid Vicious ini adalah murni bunuh diri. Tapi by the way, John Rotten, vokalisnya Sex Pistols, dia merasa bersalah atas kematiannya Sid Vicious. Karena menurutnya dialah orang yang pertama kali ngajak Sid nongkrong, terus pertama kali ngajak Sid masuk ke Sex Pistols. Dan harusnya dia tahu Sid ini kayaknya adalah orang yang gak kuat ya untuk ngadepin masa-masa suram di London pada waktu itu. John Rotten mengenang Sid bahwa Sid itu dulunya adalah orang yang punya selera humor bagus men. Ya komedi banget orangnya. Tapi sampai pada akhirnya selera humor itu hilang ketika Sid Vicious mulai bergabung bersama Sex Pistols. Oke, itulah akhir dari pembahasan part 2 kematian Nancy Spungen dan juga Sid Vicious ya. Sepasang kekasih yang cukup unik dan juga aneh. Kalau kalian punya fakta-fakta menarik yang belum kita tahu tentang kasus kematian mereka berdua, please komen di bawah. Atau kalau menurut kalian, salah nih fakta yang dibilang si Ageng nih, coba komen juga di bawah supaya tidak ada misleading cuy di konten ini. Untuk kamu yang belum subscribe channel ini, please subscribe, likes juga, komen juga, gue terima. Mau komen itu jelek, mau komen itu bagus, gue terima pokoknya ya. Follow juga Instagram kita di @jalur_musik. Atau kalau lo mau follow IG gue juga boleh sih ya, di @agengpk. Okay? So, see you on the next episode. Ciao.